Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Samsung terbaik harga 1 hingga 2 juta di tahun 2020. Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Smartphone ini kini harganya semakin merosot karena banyak gempuran dari brand lain yang menawarkan harga yang cukup murah. Galaxy M10 memiliki spesifikasi yang cukup oke, seperti sudah menggunakan chipset Exynos 7870 dengan dual kamera belakang 13MP dan 5MP. Dan 5MP untuk kamera depannya, serta baterai 3400 mAh. Dijual dengan harga 1 jutaan, smartphone ini dikabarkan harganya semakin merosot meskipun memiliki spesifikasi yang cukup bagus. Ponsel ini menggunakan chipset Exynos 7884 dengan dukungan baterai sebesar 3400 mAh. Ponsel ini memiliki kamera belakang tunggal 13MP dan 5MP untuk kamera depannya. Smartphone terbaru dari Samsung ini merupakan peningkatan dari seri sebelumnya, yakni Galaxy A10. Ponsel ini kini sudah memiliki dual kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP, serta 8MP untuk kamera depannya. Di bagian dapur pacu, ponsel ini menggunakan chipset handal Helio P22 dengan disandingkan baterai besar 4000 mAh. Di urutan kedua ada Samsung Galaxy M10s. Ponsel ini memiliki layar yang sangat jernih karena menggunakan layar Super AMOLED. Di bagian dapur pacu, ponsel ini menggunakan chipset Exynos 7884B dengan RAM 3GB. Di segi kamera, ponsel ini menggunakan dual kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 5MP, serta 8MP untuk kamera depannya. Selanjutnya, baterai jumbo 4000 mAh. Di urutan pertama ada Samsung Galaxy A20. Seperti biasa, Samsung selalu memberikan ponselnya dengan spesifikasi yang cukup baik. Ponsel ini menggunakan prosesor handal Exynos 7884 dengan RAM sebesar 3GB. Di segi kamera, ponsel ini menggunakan dual kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 5MP, serta 8MP untuk kamera depannya. Terakhir, baterai jumbo 4000 mAh. Itu dia 5 HP Samsung terbaik harga 1 hingga 2 juta di tahun 2020. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi ya guys, dan apabila kalian suka dengan video ini silakan like dan juga share video ini ya.